Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan pertama dari Arafi ya, Arafi Ahmad yang mengunggah postingan bersama Leslar kemarin di acara tapping. Tapping untuk acara kuis sepertinya ya, Rans Leslar tahun 2025 akan launching baby bareng. Wah, sehat selalu ya buat Leslar dan Arafi serta Mamah Gigi. Kok bisa barengan gitu ya? Masya Allah, kita doakan saja mudah-mudahan keluarga Leslar dan Ran selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Senang banget ya, akhirnya ada cidukan vitamin meskipun ini cidukan semalam. Namun di sini senang banget, semuanya pada mendoakan ya. Una Lesti dengan baby utunnya, kemudian Mamah Gigi dengan baby utunnya, Masya Allah, kata Arafi, katanya nanti tahun 2025 bisa launching ya. Alhamdulillah, Run Sweet Leslar launching baby, gak sabar pengen lihat acara ini. Bismillah, sukses dan berkah untuk semuanya. Kemudian banyak sekali yang memberikan komentar, itu acara apakah? Itu acara Senandung Nikmat, acaranya baru nyanyi sama bercanda-bercanda gitu ya guys, kirain kuis. Dan akan tayang di Indosiar Sabtu besok. Nah, Sabtu besok akan ada acara Senandung Nikmat yang hadir di yang akan tampil disiarkan di Indosiar ya para sahabat. Alhamdulillah, meskipun acaranya malam tapi nggak apa-apa, yang penting ada cidukan manja dari Lesti dan Billar. Meskipun Bumil, ini Bumil bener-bener aktif banget, lincah, sepertinya cewek deh ya. Namun salfok sama celananya Bunda Lesti kayaknya kepanjangan, ataukah itu memang fashion. Kemudian juga ada unggahan dari para fans, ini contoh untuk konser ya, ini konser Bunda Lesti. Contoh saja ya para sahabat, kalau yang belum tahu, light stick itu arti harfiahnya adalah tongkat lampu bersinar. Nah, kalau nanti pas konser pakai light stick yang sama nih, pas konsernya Bunda Lesti, warnanya sama biru semua, gini hasilnya, akan jadi lautan membiru gitu guys, bakalan cantik banget deh. Oh iya, Mercedes itu biasanya beli ya guys, bukan dikasih gratis. Kalau biru jadi keinget Super Junior nih. Dan ini contoh kalau misalnya nanti Bunda Lesti Kejora konser pakai light stick ya, ini tampilannya akan seperti ini guys tuh. Cantik banget kan. Apalagi pas banget Lesti Lovers itu kan biru ya. Jadi kalau menurut Mimin ini sih keren banget. Kemudian ada komentar dari Khairiani, berarti nanti Bunda Lesti Kejora pas konser utunnya 6 bulan ya. Bunda Lesti Kejora 6 bulan dan pastinya kita doakan sehat selalu ya. Karena memang schedule Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar di bulan Agustus ini sangat padat. Untuk konsernya nanti di bulan Oktober ya. Ada komentar juga dari Papa Rizky Billar atau caption diunggah di story-nya.
konser itu butuh merchandise nggak sih? Saran dong kalau iya apa aja. Bingung, nggak pernah nonton konser. Tadi udah dijelasin sama para fans ya. Kalau merchandise itu kayaknya bagus gitu ya. Pakai light stick juga keren kalau untuk konser. Kalau bisa nih, pengennya gratis. Oke, para sahabat, Mimin juga ada informasi langsung dari Ayah Kejora yang mengunggah postingan Abang L yang sekarang lagi viral banget ngedance Deadpool. Ini terlihat ya, Unalisti Kejora, Papa Rizky Billar benar-benar memberikan apa ya kepada Abang L ini sesuatu banget gitu. Dari attitude, Abang L udah mengenal attitude, maksudnya dari akhlak juga udah bagus, baik, ganteng, soleh, pinter, dan multi talent. Semuanya Abang L bisa. Dari nyanyi bisa, ngaji bisa, kemudian sholat juga bisa. Lalu Abang L juga udah pinter ngelawak, acting, nyanyi, main musik, dan bisa ngedance juga. Wah, semuanya diborong nih sama Abang L. Pokoknya untuk Abang L sehat selalu ya nak ya. Ini namanya multi talent guys. Jadi insya Allah ya, kalau Abang L multi talent, kedepannya bisa jadi artis atau bintang besar. Diborong semua deh sama Abang L. Presenter, model, penyanyi, pelawak, pemain musik. Wah, ngedance semuanya. Dan ini pesona cowok yang benar-benar macho banget guys. Saat Abang L itu orangnya interaktif dan inovatif ya, kreatif. Soalnya Abang L ini rajin bertanya dan jawab juga. Rajin tanya jawab gitu sama papa dan bundanya. Kemudian momen Abang L saat selfie nih, kalian bisa lihat fullnya di YouTube Playstar Entertainment, no cut no edit. Di sini Abang L mainin HP papa, kemudian selfie sendiri guys. Mana senyum-senyum lagi si abang, aduh lucunya. Aunty malah jarang foto bang, apalagi selfie. Dalam setahun mungkin hanya 2 atau 3 kali foto, kalau pas ada acara doang ya. Itu pun kalau ada mood. Terakhir nih foto pas hadir di acara meet and greet papa dan bundanya Abang Fatih di Surabaya. Dan untuk Amka, tapi kalau yang ngajak selfie Abang Fatih mah ganteng. Bahkan Abang L udah bisa pose ya. Abang L sehat selalu ya abang. Kamu tuh bener-bener deh sekarang banyak fansnya. Melihat abang selfie sambil senyum, ikutan senyum juga dong. Kamu ini memang anak ganteng, anak pinter, dan anaknya aktif ya. Oke, lanjut nih, ada informasi juga dari Marwah FC. Ketika kakak Bilar ikut main bola bareng tim Marwah dan semuanya pada bawa istri guys, termasuk kakak Bilar ya. Sekali lagi, bukannya kami takut sama istri, tapi titik-titik-titik, isi sendirilah kalian. Tapi aku suka banget kalau misalnya suami itu takut istri. Dalam artian bukan takut sama istri ya guys, tapi takut istrinya dalam hal baik gitu. Kalau untuk ke istrinya tuh lebih sayang gitu ya, lebih perhatian gitu guys. Kemudian kakak Bilar pun memberikan komentar, postingan ini titipan Habib kayaknya ya. Lalu ada komentar dari atau tanggapan komentar dari fans, ini solid banget antum kemarin saat defense, apa karena sepatu baru ya? Sampai diberikan emot sama Bang Adi Sky tuh, ketawanya ngakak ya. Sampai kakak Bilar ini selalu diledek terus nih. Tapi seneng ya kalau udah ada tim Marwah tuh rasanya adem banget. Nah, untuk para sahabat semuanya jangan lupa ya, Sabtu besok akan ada Unalisti Kejora di Indosiar di acara Senandung yang akan hadir di Indosiar. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.